Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi di channel Doni Putra 1987 di Sigrad D 1000cc. Video kali ini kita masih mereview di jalur kuning ya. Jangan lupa like, subscribe, and share-nya ya, supaya saya bisa mengembangkan video-video kedepannya lagi. Karena subscribe itu gratis ya, guys. Ikuti video yang Sigrad 1000cc. Jalur ini guys, mayoritas kelapa sawit, karena sawit sekarang udah mulai berkembang harga jualnya, maka banyak orang sekarang beralih sekarang ke sawit. Thank you.
cuaca hari ini sangat mendung guys, kemungkinan bakal turun hujan. Kalau hujan guys agak lumayan nih jalan untuk kita lalui di Sigrade 1000cc. Mudah-mudahan jangan hujan dulu ya guys ya, kita di jalur kuning ini.
Oke guys, kita telah sampai di kilometer 13 di daerah sini. Alhamdulillah sudah diaspal guys. 2020 kemarin ini jalan hancur guys, jalan lumpur, truk-truk terpuruk di daerah sini dulu nih guys. Sekarang jalan sudah bagus. Hanya beberapa titik lagi guys yang masih jalur kuning yang akan direncanakan mau disemenisasi sama aspal juga guys. Guys, lubangnya dalam guys. Ini kalau hujan guys, seperti sungai nih guys, jalur ini guys. Video berikutnya kita akan coba mereview di jalur kuning ini di saat hari hujan guys. Mudah-mudahan ada waktu, ada kesempatan di saat kita jalan hari hujan guys. Bisa kita lihat jalannya seperti apa di saat hari hujan.
dia guys, pendakian yang tinggi kemarin kita review. Ternyata jalannya udah diperbaiki guys. Kemarin masih bergelombang. Sekarang sepertinya sudah diratakan guys. Di depan sana sepertinya jalannya masih ada belahan atau bergelombang guys. Coba kita lihat apakah sudah diperbaiki atau belum. Ini dia guys, ternyata masih bergelombang atau terbelah nih guys jalur kuningnya. Saya masih mereview sendiri guys, jadi mohon maaf gambarnya masih goyang-goyang. Lihat guys, jalannya terbelah. Ini guys, pendakinya juga tinggi. Kita harus pakai gigi 1 guys, karena kalau pakai gigi 2 kemungkinan tidak naik guys, karena pendakinya terjal. Kalau kita pakai gigi 2 di Sigrade 1000cc tidak naik guys, haus di tengah-tengah guys. Oleng kelapa sawit. Ini juga jalannya terbelah guys, satu sisi hanya bisa jalur sebelah kanannya. Lihat guys, juga guys jalannya juga dalam. Saya lihat tuh Mazda. Cukup dalam guys.
hancur jalannya guys. Lihat sendiri guys jalurnya. Oke guys, sekian dulu video saya di Sigra TPD 1000cc. Terima kasih telah menyaksikan atau menonton video saya di jalur kuning. Jangan lupa like and subscribe-nya ya say, supaya saya bisa mengembangkan video-video saya yang di jalur kuning. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.